saudara-saudara saya juga yang jadi korban di kilometer 50. Itu bagian dari kesedihan yang harus kita bawa untuk memperbaiki negara ini. Dan menyelamatkan institusi kepolisian. Bukan hanya marwahnya, institusinya. Dan juga menyelamatkan negara ini agar dia tidak tersesat pada peradilan sesat. Mari kita tanggung ini sama-sama dari tangis-tangis keluarga-keluarga yang begitu sedih ini. Setelah Kapolri ngomong di mana-mana dan mendapat dukungan dari masyarakat, kami pun berkomitmen mendukung Kapolri dan semua pihak yang ingin institusi ini berdiri tegak dan marwahnya ada. Bukan orang-orang yang hanya menjalankan rekonstruksi dan mengusir kami yang memperjuangkan itu. Kami juga memperjuangkan itu. Jadi itu bukan lembaga nenek moyangnya. Jadi jangan suka-sukanya, jangan ngomong sembarang-sembarang, manis-manis tapi penipu. Awalnya saya ngomong kan soal penyiksaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Di sini mulai sebenarnya saya mulai kasih variabel yang agak baru yang bisa saja membawa kita ke motif yang lebih besar. Ya, yang akhirnya dalam perkembangan sekarang kan mulai juga berkembang soal judi online, narkoba, seksual, uang-uang haram, jual mobil mewah dan lain sebagainya. Kebakaran ke jagung gitu loh. Jadi ini bukannya tanpa dasar rakyat berspekulasi itu, tapi saya tidak berspekulasi, Refli. Semua itu kita buatkan BAP-nya di Mabes, pro justisia, begitu ya. Saya ingatkan lagi, pro justisia di Mabes, ya. Jadi bukan pelengkap, ya, bukan pelengkap. Nah, jalan. Yang pelengkap itu Komnas HAM. Saya tidak bilang begitu. Ya, okay. Nah, karena itu antara pelengkap dan pembenar terus jadi juru bicara juga kayaknya beda-beda tipis di semua nih nanti ya. Okay. Ya, ini kan juga bagian dari kritik kita lah. Karena ini lembaga tercinta nih ya. Aduh, saya sedih banget kalau sudah mulai ngomong begini, Refli. Saya sedih gitu karena saya puluhan tahun kan membangun reputasi profesi saya di mana sampai hari ini masih banyak teman-teman saya yang mayatnya saja enggak saya lihat. Oke. Okay. Ya. Iya, iya. Saya mungkin agak emosional dan sedih ya kalau begini. Mudah-mudahan ini juga jadi kesedihan seluruh rakyat ya, betapa negara ini selalu meminta korban dari rakyatnya, terutama rakyat yang kecil, miskin begitu yang akhirnya atas nama hukum, atas nama hak asasi ya apa? Menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan. Dan itulah saya kira spirit yang menggerakkan Refli juga dan banyak teman juga gitu ya. Bukan hanya aktivis tapi ibu-ibu kita untuk terus memperjuangkan negara ini menjadi lebih baik. Tapi kita harus selesaikan ini, kan begitu. Ya. Nah, ya mudah-mudahan doa ibu-ibu terutama dari Ibu Rosti, ibu dari Brigadir J selalu membakar dan menyemangati kami. Seperti Tuhan menjawab darah Habil yang dibunuh oleh kakaknya. Kobil, saya meyakini itu sebagai modal saya. Kenapa saya harus ngomong begitu, Refli? Karena di dalam prosesnya saya terkaget-kaget karena secara resmi institusi lewat Kapolri mengumumkan bahwa ini pembunuhan berencana yang jalan. Kemudian pelaporan
dari yang dua itu, yang pelecehan seksual dan percobaan pembunuhan, dihentikan karena tidak ada tindak pidananya. Iya, tidak ditemukan tindak pidana. Tidak ditemukan tindak pidana, Repli. Hmm. Ya, tidak ditemukan tindak pidana. Walaupun sudah dilakukan prarekonstruksi. Iya, iya. Ya, saya senang dan gembira. Dan ternyata itu dilanjutkan pertanggungjawaban itu dengan komunikasi yang begitu baik antara Kapolri dengan Komisi 3 yang isinya KUR. Hmm. Ya kan? KUR. Mungkin juga ada request-request lagu-lagu dan saweran, saya kira kan. Kalau nyanyi-nyanyi gitu kan, rame-rame kan biasanya request lagu dan biasanya nyawer gitu ya kan. Sehingga lagunya sama gitu loh, sama enaknya semua, muji-muji gitu kan. Tapi kalau udah bicara jaga marwah, wah ini akuntabel, transparan, scientific criminal investigation, bla 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 bla, plek plek. Prek, teman-teman sekalian. Saya mengatakan prek ini, itu adalah darah dan kesedihan kita yang telah dibayar oleh darah kawan-kawan kita yang menjadi korban. Entah Trisakti, entah Timur-Timur, entah saudara-saudara kita yang juga jadi apa, korban pelanggaran hak asasi, extrajudicial killing. Saudara-saudara saya juga yang jadi korban di kilometer 50. Itu bagian dari kesedihan yang harus kita bawa untuk memperbaiki negara ini dan menyelamatkan institusi kepolisian, bukan hanya marwahnya, institusinya. Ya, dan juga menyelamatkan negara ini agar dia tidak tersesat pada peradilan sesat. Mari kita tanggung ini sama-sama dari tangis-tangis keluarga-keluarga yang begitu sedih ini. Ya, diumumkan, dan di situ sudah dijelaskan juga bahwa tidak ada motif itu. Cuman waktu itu kan sudah sangat bau busuk dan becek, Refli. Iya. Ya, motif itu. Saya waktu ditanya di ILC, saya bilang saya enggak mau buru-buru ke motif. Saya pengen yang ini dulu karena saya masih bertarung di bagaimana pemberkasan ini. Orang kok udah ngedorong-dorong motif. Waktu itu saya udah saya kan, saya juga termasuk orang yang mulai dikuliahin oleh rekan saya yang lulusan ESEK itu kan. Seolah-olah saya tidak mengerti tentang undang-undang tindak pidana kekerasan seksual gitu. Saya mohon maaf sekali ya. Ini lulusan ESEK itu universitas di Inggris ya, bukan ESEK. Satu aja, Refli. Jangan dua. Satu ESEK, aja ESEK. Ya, jadi ada kehormatannya di situ ya kan. Kalau udah dua dia biasanya transaksional soalnya ya kan. Nah, itu kan juga jadi kepedulian kita, bukan hanya perempuan dan anak-anak. Anda bisa lihat bagaimana jejak kita memperjuangkan nasib perempuan-perempuan ini kalau dia terlibat tindak pidana, dan bagaimana perilaku polisi. Jadi saya ngajar polisi itu untuk soal itu agar mereka bersiap, ya kan? Jadi saya bukan anak kemarin yang mau mencaci maki dan lain sebagainya. Karena itu saya sedih, dan saya mau ingatkan kesedihan ini makin dalam kalau tiba-tiba saya gara-gara Refli ngomong begini, saya teringat Gus Dur gitu loh. Karena bersama dengan dialah saya sebagai anak muda pada waktu itu ikut berjuang bagaimana memisahkan polisi dari TNI. Gak mudah, juga dengan air mata dan darah ya. Terus sekarang diminta lagi darah lagi gitu loh. Ya, nah, jalan terus ngomong terus di mana-mana, wah ini akuntabel, ini. Padahal orang sudah memperlihatkan bagaimana kerja Kompolnas, bagaimana bangsa ini sudah menjadi korban berita bohong yang diproduksi oleh institusi penegak hukum. Astaga, Refli. Astaga. Ya, saya sedih kan. Jalan. Nah, saya pikir, ya saya kan harus berpikir positif terus dong, Refli, ya kan. Wah, memang kami tidak diundang, tapi kan Kapolri, Kadif Humasnya ngomong, wah ini transparan, dan semua pihak dilibatkan. Ya, kita kan positif aja, Refli, kan. Apa salahnya sih kita datang, ya kan? Prarekonstruksi aja nggak diundang, kita datang dan kita komunikasi baik-baik, ya kan? Oh, yang ini ya kita sambut dong. Kenapa? Setelah Kapolri ngomong di mana-mana dan mendapat dukungan dari masyarakat, kami pun berkomitmen mendukung Kapolri dan semua pihak yang ingin
institusi ini berdiri tegak dan marwahnya ada. Ya. Bukan orang-orang yang hanya menjalankan rekonstruksi dan mengusir kami yang memperjuangkan itu. Ya. Kami juga memperjuangkan itu. Jadi itu bukan lembaga nenek moyangnya. Ya. Bukan lembaga nenek moyangnya. Itu loh. Jadi jangan suka-sukanya, jangan ngomong sembarang-sembarang, manis-manis-manis-manis tapi penipu. Rakyat ini semua sudah membayar dengan air mata dan darah. Ya, untuk memisahkan polisi dari TNI. Untuk mendidik polisi-polisi ini menghargai dan mempraktekkan bagaimana menegakkan hak asasi, bukan hanya menegakkan hukum pidana. Ya. Dan itu yang terus kita perjuangkan. Dan bagaimana saya dan teman-teman, saya gak tahu apakah Refli juga pernah diajak, kan ikut ngajar juga bagaimana divisi humas ini diperbaiki. Agar ini menjadi alat komunikasi yang baik, bukan jadi alat propaganda. Ya. Bukan jadi alat pembohong. Ya. Kita ingin supaya ini terhormat lah. Kita ingin membangun peradaban ini agar terhormat begitu ya. Kau dirahmati.
tapi engkau Khalifah. Dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Tapi engkau Khalifah, dari Khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.